Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yanto 54 Official. Pagi hari ini saya kembali lagi ke Terminal Pondok Pinang ya, untuk melihat angkatan pagi. Ini ada Rosalia Indah 103, sepertinya mau diberangkatkan teman-teman, double decker. Dan itu ada yang baru masuk, Garuda Mas, AKK Setong. Dan paling ujung ada STC Aporpa, di sebelahnya ada STC Draka teman-teman, dan ada Narendra, terus ada juga Gapura Ningrahayu teman-teman. Ini Rosalia Indahnya persiapan diberangkatkan. Wah ternyata belum, masih kurang penumpang satu orang lagi. Ini dengan tujuan Madiun ya, Madiun angkatan pagi. Jam 6 lewat 15 menit, ini Rosalia Indahnya diberangkatkan kembali teman-teman dengan tujuannya Madiun. Disusul PO Narendra NA016, ini dengan tujuan Ponorogo ya, ya searah-arah Madiun ya. Di depan ramai banget teman-teman, bocil-bocil yang ngejar Basuri. Nah ini berikutnya masuk Rosalia Indah kembali teman-teman, 3080. Jadi tujuan mana nih, Jogja kalau nggak, Jogja Semin ya. Iya benar-benar, ini tujuan Semin Wonosari. Disusul masuk lagi ada Garuda Mas, dan di belakangnya itu Berlian Jaya bus. Garuda Mas sudah berapa unit nih? 1, 2, 3, 4, sudah 4 unit teman-teman pagi-pagi ya. Dan di sini udah ada yang standby, yang jet putih, jet bus 5 ya, untuk tujuan Ponorogo angkatan pagi. Jadi teman-teman, ada STC Aporpa, ini sepertinya Aporpa udah persiapan diberangkatkan kembali ya. Jam 6 lewat 18 menit, ini STC Aporpa persiapan diberangkatkan kembali. Dan di sebelahnya itu ada STC Draka ya. Pesona mesin ngarep ya. Garuda Masnya kembali di berangkatan teman, AKK Setong. Ini Osor 1836 ya. Rosalia Indah di berangkatan kembali 3002. Ini tujuan Madiun ya. Oh berarti Madiun ada dua ya. Oke, terima kasih. Wah ini ada ramai banget di depan sama bocil-bocil nih.
pada nungguin Pak Suri. Wah, ada tuan muda teman-teman. Wah, udah persiapan nih dicegat sama bocil-bocil nih. Wih. Gokil nih. Parah. Wah, ini STJ Drakanya diberangkatkan dulu. STJ Draka. Wah, rame banget ini. Susul apor pak teman-teman. Kayak bocah-bocah, kayak bocah. Gokil nih, rame banget. Wih. Edan. Wah, nggak dibunyiin. Dan Garuda Mas Montana Ribbon Jet Bus 5 tujuan Ponorogo diberangkatkan. Disusul Best Premium. Nah, ini teman-teman masuk PO Raya. Nah, PO Raya ini diam-diam udah melebarkan sayap ya. Sekarang udah buka trayek baru. Udah beberapa minggu yang lalu sih, udah hampir 1 bulanan mungkin ya. Jadi sekarang Raya ngisi trayek ke Molong Karanggede ya. Yang tadinya identik dengan Semarang, Solo, Wonogiri. Nah, sekarang PO Raya udah bersaing dengan STJ ya. Jadi Molong Karanggede sekarang udah buka trayek baru PO Raya. Jadi lintasannya kalau dari sini ini start Ciledug atau Parung ya. Jadi nanti masuk ke Pasar Rebo. Dari Pasar Rebo ke Bekasi Barat ya. Dan setelah itu baru jos tol, jadi ampirannya juga nggak terlalu banyak ya. Jadi hanya Pasar Rebo, Pondok Pinang, Pasar Rebo, dan Bekasi Barat. Dan di sebelahnya itu ada Berlian Jaya teman-teman. Ini PO yang sangat legend banget, PO Raya.
dan sekarang buka trayek ke Molong Karanggede. Dan ini ada baru masuk Murni Jaya. Wah, ini masuk Gunung Harta double decker teman-teman, tujuan Malang. Mantap nih. Jetbus 5 ya, GHTS 096. Cakep banget. Gunung Harta tujuan Malang kembali diberangkatkan teman-teman. Mantap, Jetbus 5 ya. Masuk berikutnya ada PO Haryanto teman-teman, AKA Abimanyu. HR 073. Dan ini ada yang baru masuk teman-teman, Juragan 99 tujuan Malang. AM 073 nya kembali diberangkatkan AKA Abimanyu dengan tujuannya Purwodadi Cepu. Nah ini dia teman-teman, PO Raya. Ini penantang baru tujuan Kemolong Karanggede. Angkatan pagi ya. Nanti mampir di Pasar Rebo. Pasar Rebo ya cukup banyak ya penumpangnya, PO Raya. Dan ini di depan ada Gunung Harta teman, biasanya Jogja Klaten ini.